Hari yang Allah Ta'ala panggil mereka itu. Panggil orang-orang syirik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak diraka kepada Allah. Wala'inya'zubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ayat 74 dan 75 surah Al-Qasas. Kali yang ketiga Allah Ta'ala panggil wa yauma yunadihim dalam suratul qasas. Yauma yunadihim iaitunya hari yang Allah Ta'ala panggil mereka itu. Panggil orang-orang syirik, orang yang banyak dosa, orang yang banyak diraka kepada Allah. Wala'inya'zubillah. Dan ingatlah pada hari kiamat Allah akan menyeru mereka lalu bertanya. Allah lebih tahu, tapi tanya lagi untuk nak menjadi orang itu sendiri jawab dengan mulut mereka. Mana dia sekutu-sekutuku yang kamu anggap mereka menjadi Tuhan dan dapat memberikan pertolongnya? Ni soalan ni tak ada nok kepada jawab apa. Allah Ta'ala lebih tahu dan lebih ada laktan dalam buk malaikat. Utamanya puak-puak syirik. Hadap semua tu semua ni banyak kara yang mereka itu duk buat atas muka dunia. Allah pun tanya, di mana sekutu-sekutu? Maknanya di mana kau benar-benar hak munduk semua, duk percaya, duk puja selain daripada aku. Mari ayat 75. Wa naza'na min kulli ummatin shahida. Dan pada hari itu kami keluarkan dari tiap-tiap umat seorang saksi. Seorang saksi di sini iaitunya rasul. Pendapat mujahid iaitunya rasul. Jadi rasul ni pakat mari jadi saksi di hadapan Allah. Royak katanya, ya Allah, aku sudah sapa dah ajaranmu kepada kaum aku dan kepada umat aku. Yakni rasul mereka sendiri yang menjadi saksi tentang apa yang mereka lakukan semasa mereka di dunia. Ni saksi yang jelas. Rasul-rasul diri di hadapan Allah Ta'ala, yin-yan katanya, dia sudah pun sapa, nasihat, royak segala yang menjadi ajari Allah kepada kaum dan umat. Lalu kami katakan kepada golongnya yang kafir. Ini Allah cicing royak kepada orang-orang kafir pada hari itu. Dah rasul jadi jadi saksi siap dah. Maka orang kafir hodok bokok pada takut gerung. Sebab yakinlah katanya mereka tetap akan pergi ke neraka. Allah pun royak. Royak kepada orang kafir. Bawalah keterangan dan bukti kebenaran kamu. Maka pada saat itu mengetahuilah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah. Baru jelas. Ha Allah Ta'ala semasa di dunia tak kenal.
tak si ibadat, tak si rokok, tak si sujud, tak si masuk Islam. Tapi apabila siapa di akhirat, semua pakat mengaku dan pakat tahu katanya Allah lah Tuhan yang sebenar. Lepas tu benda yang duduk syirik belong pada ni di atas muka dunia, duduk percaya kau tu, percaya kau ni, semuanya complom lah kau. Itulah orang kafir. Nyanyo deh orang-orang kafir. Allah tak ada arah. Tapi walaupun kita berasa sekaligus katanya nak masuk Islam, tapi bukan arti semua orang yang kita royak Islam tu dia masuk Islam. Walaupun orang tu kita tak ada seru, tak ada royak kepada dia ha Islam satu persatu. Boleh jadi dia ngaji, dia reti ha Islam melalui dia baca, dia duk tengok orang Islam, duak gatu duak gani. Tapi benda ni adalah hidayah. Tuhan buka pintu hati siapa. Dia Tuhan buka maka dia nampak lah Islam. Tapi walaupun alim reti bijak setara mana, Tuhan katuk pintu hati, maka duk gelak-gelemak situlah. Supalah juga kita orang Islam. Hak Islam asal, walaupun tahu belaka, ikut tanya, reti belaka. Tapi dia, Allah Ta'ala katuk pintu hati, balik mata hati kita Allah ni ya. Walaupun anak orang Islam, bakar Islam sekalipun, tapi hidup, hidup tak penuh. Inilah yang kita duk usaha dah. Kaca usaha dengan mengaji, baca, dengar, amal, berimeh. Saya duk tengok dalam Al-Quran tak? Allazina amanu wa amilu salihat. Tuhai rakyat semua 50 kali. Illa allazina amanu wa amilu salihat. 50 kali. Ada sekali yang ada di dalam Al-Quran. Illa allazina sabaru wa amilu salihat. Ada sekali. Lepas tu panggil orang berimeh, ya ayyuhallazina amanu. Dalam Quran adanya 89 kali. Tapi Allah Ta'ala panggil, ya ayyuhal kafirun. Dalam Quran, qul ya ayyuhal kafirun. So, apa tu? Yang kedua, ya ayyuhallazina kafaru, la ta'taziru al-yawm. Dua tu yang ada dalam Quran. Lepas tu, ha-ha orang kafir ni tu tak ada panggil, hei orang kafir, tak ada panggil. Tapi royak perihal pok-pok dia ni banyak tu royak dia dalam Quran. Sebab apa tu? Sebab nak beri amare kepada mereka dan tuan orang-orang Islam jangan duk perangai supaya dengan perangai orang kafir. Kita semua tahu belaka orang-orang kafir ni syirik dia tinggi. Syirik dia tinggi. Pitikam gotu goni gotu goni yang puak dia buat banyak. Kita pun jangan puapan, jangan kiau kong, jangan masuk dekat dengan benda-benda hak pasal syirik. Duk buat azimat, duk percaya ke bomo hatu, buat gotu buat gani. Tak boleh. Walaupun sikit kita jangan wiado, syirik seluma-seluma ataupun piah-piah pun jangan wiado. InsyaAllah orang apabila akidah dia betul, benar, cuci, bersih, maka orang itu misit banyak boleh masuk di dalam syurga dengan izin Allah Ta'ala. Masanya buku kita dah, bukunya pasal syirik. Hani, kalau siapa pandai boleh royak banyak lagi, tolong royak dah. Saya duk bila-bila. Yang pertama sekali, syirik. Fasik. Munafik. Kafir. Lepas tu, hak lain-lain lagi, kiyah sendirilah. Gapo yang dikatakan dosa-dosa besar dan sebab boleh orang tu kena masuk dalam neraka, sebab tu. Lepas tu, ia mula mari duduk dalam otak
hati cara hidup manusia hok pasal tak cuci, hok tak hok hok pasal cema-cema karuk-karuk. Otak dia otak tak kena. Hati dia cema. Perbuatan dia dia buat belaka, buat gotu, buat gani hok tak molek. Itulah pucuk boleh manusia kena masuk dengan aku wal iazubillah. Tapi orang hok bersih, Allah Taala jaga sungguh. Iaitunya man asamahullah. Orang yang Allah Ta'ala jaga, pelihara, molek. Itulah yang dikatakan al-mukhlasun. Al-mukhlasun iaitunya orang yang dijaga molek-molek amalan dia, akidah dia, akhlak dia, gapo-gapo semua tu jalan tu. Ha iblis kecek depan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasun. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin. Silalah saya baca. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku nak tipu semua anak cucu ada kecuali hamba-hamba mung yang terpelihara. Maknanya hok mung jaga sungguh ya Allah. Hok ni aku tak leh aku tak leh tipu. Pas kita nak masuk lagu mana ni? Nak jadi hidup kita kita sendiri duduk di dalam al-mukhlasin tu. Duduk dalam golongan orang yang Allah Ta'ala jaga kita. Akidah, perbuatan, usaha, mikir, hijau, makan, minum. Hati jalan tu. Tak sewa tipu. Ditipu oleh syaitan dan sebagainya. Akhir sekali, maka pada saat itu, mengetahuilah mereka bahawa kebenaran hak ketuhanan itu tertentu bagi Allah. Dan dengan itu hilal lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan secara dusta dahulu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Hilal habis. Hak duk dakwa, duk rakyat katanya, kuaka tu, gotu boleh tolong. Hak yang duk semoh. Penti pun. Dalam hidup orang-orang kafir. Hilal habis. Hak tu lah. Allah Ta'ala mula hukum orang kafir kena masuk ni aku. Allah, nah kita wal'iyazubillah minta jauh dengan Allah Ta'ala daripada api ni aku dengan sebab syirik. Dengan sebab tak betulnya akidah, tak betul cara hidup. InsyaAllah orang yang Allah Ta'ala jaga molek semua dalam hidup, dia akan selamat dunia dan akhirat. Itulah dua ayat, iaitunya 74 dan 75. Lepas tu ayat 76 ni dia masuk kisah Qarun. InsyaAllah esok kita masuk dalam seguguh yang Allah Ta'ala wayak ha Qarun, yang mana dia kaya, dia pun sepupu dengan Nabi Musa alaihi salam. InsyaAllah kita dengar besok. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.